Apa hukumnya makan kepiting, Pak Ustaz? Kita tahu bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang ikhtilaf itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram. Maaf, saya sering ikut taklim ustaz di YouTube. Saya ingin tahu apakah saya termasuk berbuat riya? Tidak. Setelah salah seorang teman nyapa saya lewat WhatsApp, kebetulan saya lagi zikir pagi, ditanya sedang apa? Lalu saya jawab, sedang zikir. Apakah amalan zikir saya jadi sia-sia? Tidak. Kamu sedang apa? Aku sedang zikir. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu dihidupkan HP, zikir. Astagfirullah. Itu tak boleh. Belum zikir apa pula salahnya? Boleh, baik. Yang tak boleh itu langsung diupdate. Alhamdulillah, sudah 3000. Apa hukum memelihara burung? Ada sahabat namanya Umair. Umair ini memelihara burung. Burung yang dipeliharanya Nughair. Nama yang memelihara Umair. Burungnya Nughair. Nughair bahasa Arabnya burung pipit. Jadi waktu burungnya tadi mati, Nabi lewat. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedih betul engkau karena burung pipitmu mati. Ini dalil boleh memelihara burung. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi, hai Abu Umair, jangan kau lagi memelihara pipit ya. Ini namanya hadis takriri. Kalau Nabi menyuruh, qauli. Kalau Nabi membuat, fi'li. Kalau sahabat membuat, Nabi setuju, takriri namanya. Jadi keluar. Tapi dengan syarat, makannya dikasih, minumnya dikasih, dan buat dia bersuami istri. Dari sejak burung tu akil baligh, tak berbini, sampailah tua. Asal setiap pagi menjerit dia, bini, bini. Bapak tu tengok Pak Ustaz, mantap kan? Mantap kan? Padahal kawan tu sedang menjerit minta bini. Berdoso. Tapi kalau dia buat kandangnya besar, bapak orang kaya, taman tu besar, buatkan jeruji besi besar, buat burung-burung ramai di dalam, ada air mancurnya, ada makanannya, ada cacing, ada, silakan, baik, tak salah. Saya dikasih kawan ayah saya burung serindit warna hijau cantik. Saya gantunglah kandangnya di bawah pokok jambu. Pulang saya sekolah, dikerumuni semut angkrang. Datang bapak saya, dibukanya, masih SD saya ini, dibuangnya semua angkrang itu, masukkan. Besok saya tengok, kasihan saya. Terpikir saya, dia sudah disiksa angkrang. Pas orang tua saya sedang tak ada, saya buka sarang, saya lepaskan. Mana burung tadi? Lepas, mak. Sejak saat itu sampai hari ini, anak keponakan saya larang, tak boleh. Anak saya, keponakan saya, minta belikan burung, tak usah. Biarkan mereka hidup bebas. Jadi tapi kalau sarangnya kandang besar silakan boleh, tak salah. Apa hukum menjual belikannya Pak Ustaz? Barang yang halal dipelihara, halal diperjual belikan. Burung, burung perkutut. Yang tak boleh itu kalau perkututnya menghadap ke barat, datang rezeki dari barat. Ah itu tak betul. Itu namanya tatayur. Percaya kepada burung syirik. Siapa yang percaya kepada arah burung, maka rusak akidah. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Kiram, afdalu zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sayyidati Khadijah. Istri Nabi yang paling afdal adalah Khadijah, setelah itu barulah Aisyah. Begitu disebutkan dalam kitab. Wa hiya zaujatul wahidah, satu-satunya istri wahid. Wahid satu. Wahid satu-satunya. Allati tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikran. Yang dinikahi Nabi dalam keadaan bikran, gadis. Yang lain-lain itu janda.
dipinang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, lalu kemudian barulah serumah dengan Nabi pada tahun pertama di bulan Syawal. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa anak jamaah dinikahkan di bulan Syawal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal tahun pertama hijrah. Waktu itu wa umruha tis'a sinin. Tapi ada pendapat mengatakan aksar, lebih banyak. Ini jadi masalah. Masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Itulah perlunya mengkaji sosiologi, antropologi. Bagaimana zaman itu perempuan menikah? Bagaimana anak-anak menikah? Kita di Sumatera mungkin usia menikahnya lebih tinggi dibanding dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa orang cepat menikah, tamat SMP atau SMA dia menikah. Tempat kita orang kuliah dulu. Masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan tak sama usia menikah. Jadi tidak bisa standar sekarang orang S1 22, S2 25, S3 28, kerja 2 tahun jadi wanita karir, umur 30 baru dia menikah. Itu pun menikahnya sama supirnya, karena tak ada lagi yang mau nikah sama dia. Nah, jadi tak bisa cerita itu dibawakan kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu maka ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nama ayahnya Amr bin As. Antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya Amr bin As beda umurnya cuma 11 tahun. Kalau begitu ayahnya nikah umur 10 tahun dan emaknya lebih muda. Jadi angka menikah muda itu biasa. Di tempat kita yang paling muda menikah anak Ustaz Arifin Ilham, umur 17-18 tahun. Oleh sebab itu maka menikah muda ini baik, menjaga. Syekh Abdul Halim Mahmud termasuk yang menikah muda. Ustaz Somad yang tanya. Saya termasuk sekolah dulu ke Mesir, habis Mesir ke Malaysia, habis Mesir ke Maroko, habis itu pulang ke Pekanbaru, sudah sekian tahun barulah menikah. Oleh sebab itu ketika kemarin di Mesir ada kawan-kawan adik-adik mahasiswa nanya, Ustaz Somad, apa pendapat Ustaz kalau kami sedang kuliah ini menikah? Bagus. Kalian dapat kiriman dari orang tua? Ya. Dapat beasiswa? Ya. Acari yang dapat kiriman beasiswa. Gabungkan, kan banyak tuh. Nikah. Nah, oleh sebab itu, maka menikah itu baik. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj. Menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Menjaga kemaluan. Faman lam yastati'. Siapa yang tak sanggup, wa alaihi bis-shawm.